naik kalayang ya. Jadi harus naik kalayang. Kalayang ini gratis ya, tidak berbayar. Jalur kalayang ini berada di ketinggian pastinya ya, namanya juga kalayang, berarti ada di jalur layang. Jika berada di Bandara Soekarno-Hatta dan mencari transportasi untuk keluar dari bandara, terutama ke kawasan Tangerang, Provinsi Banten, maka selayaknya dari Terminal 3 bisa langsung dengan KA Layang menuju Terminal 2, Terminal 1, atau ke stasiun kereta bandara. Nah, ini saya dengan San mau ke stasiun kereta bandara, namun naik kalayang ya. Jadi harus naik kalayang. Kalayang ini gratis ya, tidak berbayar. Dari sini sebetulnya tidak lama sih, naik kalayang ini tidak lama hingga sampai di stasiun kereta bandara. Saksikan ya, ini tidak lama perjalanan ini ya, kurang dari 10 menit lah. Kemudian nanti tiba di stasiun kereta bandara. Nah, di stasiun kereta bandara baru naik kereta bandara, yaitu kereta yang melayani ke bandara maupun dari bandara, namun berbayar. Nah, begitu ya, Sobat Kusnunjola dimanapun berada, terima kasih terus mengikuti KD Channel. Semoga kita semua sehat senantiasa, dimudahkan urusannya, dan terus dapat beraktivitas lebih baik lagi. Kita sudah naik KA Layang ya, kereta api layang menuju stasiun kereta bandara. Nah, ini saya lebih cenderung menyebut operator ya. Kalau masinis barangkali ya seperti kereta rel ya, kereta rel atau milik Kereta Api Indonesia gitu ya. Ini nyaris tak ada bunyinya selain gesekan itu ya di bawah penggeraknya. Jalur kalayang ini berada di ketinggian pastinya ya, namanya juga kalayang, berarti ada di jalur layang. Namun di sisi kiri dari jalur ini juga nampak jalur tol ya, di sisi kiri. Ya, jadi ada jalur tol di sana, jalur layang yang lebih tinggi dari kalayang ini. Kemudian di bawah adalah nampak ya terminal 2 ya. Jadi pada dasarnya berada di ketinggiannya jalur ini ya. Nampak itu terminal 12 yang merupakan tujuan dari kalayang ini ya. Sebentar lagi kalayang ini akan berhenti di terminal 2, akses ke terminal 2, kemudian stasiun kereta bandara. Tujuan terakhir untuk kemudian balik lagi adalah terminal 1. Demikian informasi, barangkali ya bisa ikuti terus perjalanan ini hingga stasiun kereta bandara. Tidak berbayar alias gratis, sehingga memudahkan akses bagi penumpang yang turun maupun yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari stasiun kereta bandara atau ke stasiun kereta bandara. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat senantiasa buat kita semua. Saya Kusnunjola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kampung Airport Railway Station.